أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat iman, hidayah dan taufik. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Dan pada malam ini, kalau sebelum ini kita akan sambung pengajian kitab Al-Hikam, tapi malam ini saya rasa ada satu perkara yang saya nak jelaskan. Kerana atas permintaan dari sekelompok atau segolongan dari kalangan sahabat-sahabat yang menghendaki supaya saya memberi sedikit penjelasan mengenai isu tertentu, dan saya nak mengambil ruang ini untuk menjelaskan perkara ini sekadar sederhana. Mudah-mudahan dapat memberi kefahaman kepada kita semua dan dapat menyelesaikan persoalan sekiranya timbul. Isu yang saya nak jelaskan atas permintaan itu ialah mengenai isu Nur Muhammad. Bukan Muhammad Nur, Nur Muhammad. Jadi isu ini isu yang sentiasa menjadi perdebatan, sekali timbul, sekali tenggelam, dan berlarutan sampai ke zaman kita ini. Jadi ada kalanya dilihat wajar perlu untuk dijelaskan isu ini, kerana ia ada kalanya melibatkan penilaian yang agak berat oleh setengah orang terhadap orang yang mempelajari doktrin ini, sehingga melibatkan label sebagai syirik, kufur dan sebagainya. Jadi saya melihat perlu untuk saya jelaskan sedikit di sini beberapa aspek tertentu tentang persoalan ini. Dan kalau kesudukan masa, nanti saya akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang untuk menyelesaikan isu ini sekadar sederhana. Baik, pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad? Nur Muhammad itu bahasa kita adalah Ruh Muhammad
atau ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudahnya ruh. Cuma sesuatu yang ingin saya jelaskan sedikit ialah tentang bagaimana ruh itu. Sebab kita ni dalam tanggapan kita, kita selalu keliru antara ruh dengan nyawa. Cukup dalam hal ini saya ingin nyatakan bahawa ruh itu adalah satu rahsia ketuhanan. Bila sebut rahsia, kita tak dapat tahu dengan baik secara umumnya tentang hakikat benda itu. Jadi yang kita tengok dalam mimpi, jumpa orang mati dah, jumpa nenek moyang kita dulu, itu misal bagi ruh, bukan hakikat ruh. Jadi ruh ini pertama sekali dia adalah rahsia ketuhanan. Dengan erti pada dasarnya kita tak dapat menjangkaunya secara yang sebenarnya. Cuma Al-Ghazali menjelaskan dia bahawa kecuali bagi orang yang dikurniakan Allah kepadanya itu dipanggil mukasyafah, orang yang Allah Ta'ala buka mata hati, hijab hatinya tu, dapatlah memahami beberapa aspek tentang ruh ini. Nak beritahu itu. Sebab kenapa gambaran ini perlu saya beritahu dulu, ada perkara besar saya nak sebut berkait dengan benda ini. Jadi kalau kita tak dapat menanggapi perkara ini dengan baik, payah nak siku. Itu saya cakap dulu. Rahsia ketuhanan. Baik. Jadi kita ini pada dasarnya dilarang mengkaji tentang aspek ini pada dasarnya. Sekalipun masih ada ikhtilaf pandangan alim ulama dalam persoalan ini, kita ambil cara mudah, kita ini tidak disuruhlah untuk kaji tentang hakikat ruh itu. Yang dilarang kaji tentang hakikat ruh. Adapun aspek-aspek lain tentang roh, memang kita perlu mengkajinya kerana berkait dengan kehidupan kita. Tapi itu aspek-aspek tertentu tentang roh. Kesimpulan yang saya nak buat dalam satu perkara ni, roh adalah rahsia ketuhanan. Kita tak dapat memahami dengan baik tentang rahsia itu. Satu. Yang kedua, statusnya apa? Statusnya dia adalah makhluk. Dia adalah makhluk. Nanti ada istilah lain yang akan dibahaskan, akan disebut skoda yang perlu. Tapi tengok sudut-sudut tertentu dulu. Pada dasarnya dia adalah makhluk. Ingat, makhluk. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Persoalan sekarang, Nur Muhammad ini yang kita sebut secara mudah ini sebagai ruh An-Nur Al-Muhammadi ini atau ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, menurut fahaman ahli tasawuf dan yang sependapat atau sejalan dengannya, adalah merupakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Berkenaan dengan dalil nanti saya akan kemudiankan sikit, kerana ada banyak perkara yang perlu saya jelaskan berkait dengan dalil-dalil dalam riwayat, berkait dengan isu ini ada dalam riwayat Al-Imam Bukhari, ada dalam Abu Daud, ada dalam Tirmizi, ada Ibn Hibban. Nanti saya akan jelas tentang pendalilan berkait dengan isu ini. Saya perlukan masa yang lain yang itu. Cuma saya nak beritahu bahawa dia adalah makhluk yang terawal.
makhluk yang terawal yang diciptakan oleh Tuhan. Yang daripadanya lah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Daripadanya lah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ini aspek-aspek, poin-poin yang saya sebut ni akan saya huraikan. Cuma sebut lambung dulu biar nampak. Nampak benda isi-isi itu. Jadi itulah yang dipegang, difahami. Bagaimana dengan status persoalan ini? Dia termasuk isu akidah ke atau bukan? Memahami isu ini, ternyata bahawa memahami isu Nur Muhammad ini bukanlah perkara dasar akidah. Bukan dasar akidah. Maksudnya kalau kita tak faham pun, tak tahu pun, tak apa. Tidak tersenarai sebagai perkara-perkara yang wajib kita imani. Kita kena faham perkara ini. Dia kadang-kadang ada usul, ada furu'. Bab mengenai Allah itu Maha Pencipta, Al-Khaliq. Selain daripada Allah itu makhluk, itu usul akidah, usul. Wajib semua orang faham, tahu benda ini. Allah sebagai pencipta, selain daripada Allah adalah makhluk yang diciptakan. Itu usul. Tapi makhluk apa benda hak mula-mula sekali diciptakan, hak ini bukan usul lagi. Jadi percanggahan pendapat kalau ada dalam aspek ini tidak melibatkan iman dan kufur. Itu tujuan saya kebah. Clash, perbezaan pandangan, ada orang terima, ada orang dok, itu adalah ikhtilaf yang tidak melibatkan iman dan kufur. Nanti ada aspek-aspek yang berkait lagi. Itu statusnya. Sama jugalah kepercayaan kita kepada kewujudan Allah, itu dasar iman, usul dasar keimanan kita, asas keimanan kita. Tapi bahasan sama ada wujud itu dengan zat Tuhan atau wujud Tuhan ni sama ke lain ke, itu bukan usul lagi dah. Bahasan tentang perkara itu, wujud Tuhan ni sama tak dengan zat Tuhan, zat Tuhan ni sama ke lain dengan wujud Tuhan, itu dibahaskan ulama. Tapi orang tak tahu pun tak apa benda tu, tak mengaji pun tak apa. Tapi tentang kewujudan Tuhan dan dalil yang mengisbatkannya, itu wajib, itu usul. Nak beritahu bahawa dari aspek usul, kadang-kadang cabang daripadanya ada furu'. Saya kabur ni supaya apa yang saya bahaskan tadi nanti adalah masalah khilaf yang tidak melibatkan iman dan kufur. Itu tujuan saya kabur. Bagi kita hari ni capur tukar bimbo habis, capur belaka. Jadi bila capur tukar bimbo, mula berharambang sikit lah dari segi membuat penilaiannya. Sama juga dengan keyakinan kita Allah Maha Kuasa, itu adalah dasar keimanan kita, usul dasar keimanan. Tapi Allah Ta'ala tu berkuasa dengan apa, dengan sifat kau, dengan zat, ini jadi khilaf antara ahli sunnah dengan mu'tazilah. Orang tak tahu pun tak apa masalah tu. Tapi yang penting dia yakin Allah itu Maha Kuasa, bersifat kuasa. Itu usul. Tapi bahasa ni zat sama dengan sifat, sifat sama dengan zat, dok, itu bukan usul lagi. Kalau orang ramai belajar pun tidur situ le je. Tidur. Saya yakin kalau ulah isu tu, separuh ni tidur. Zat sama ke sifat, kedok sama. Tidur. Balik awal. Sama juga keyakinan tentang hari kiamat. Ini saya mengulah ni supaya tahu aspek usul dan aspek furu'. Tentang keyakinan terhadap hari kiamat, itu usul, dasar keyakinan, wajib. Tapi alamat-alamat dia itu ada yang menjadi kewajipan kita tahu, ada yang tidak menjadi kewajipan. Antaranya tentang
kelahiran Imam Mahdi itu bukan masalah wajib difahami, dipelajari, diketahui oleh semua orang. Orang yang belajar, tahu dalil dan kekuatan dalil, dia kena peganglah. Orang yang tak belajar, tak tahu, tidak wajib pergi mengaji bab Imam Mahdi. Tidak menjadi kewajipan dia. Jadi, itu adalah bukan usul lagi. Tapi, kiamat dan tanda-tandanya itu adalah usul. Tapi, tanda antara tandanya tentang Imam Mahdi itu bukan usul akidah. Jadi kalau ada orang terima orang dok, tidak melibatkan iman dan kufur. Tidak melibatkan, biar kita faham. Celah-celah tu ada furuk dia. Di sebalik usul ni, cabang dia tu ada cabang. Ada cabang dia tu. Kalau ikhtilaf dalam masalah usul ni, itu memang melibatkan iman dan kufur lah. Ada ke dak kiamat ni? Ada kata ada kata ada, itu tak boleh. Itu tak boleh khilaf situ tu. Allah Ta'ala berkuasa kedok ni, kedok kuasa. Tak boleh. Baik. Selesai. Isu ini, isu furu' akidah. Bukan usul akidah. Jadi tidak melibatkan iman dan kufur. Baik. Sekarang, seperti yang saya sebut tadi, tentang pendalilannya itu saya kemudiankan sikit. Dalam keyakinan, orang-orang yang mempelajari benda ini dan mempercayainya, bahawa mereka meyakini berdasarkan dalil yang akan saya kupas, dan saya rasa mungkin tak dalam kali inilah dalil-dalil, kerana agak banyak benda yang saya kena ulas situ tu, bahawa dia adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah. Lebih-lebih lagi ada qil wal qal, ada pendapat kata lain zikir. Nanti saya akan ulas nanti bab dalilnya. Cuma saya nak sebut dalil asah yang dipakai oleh orang yang pegang isu ni, itu pun saya akan jelaskan dari segi status hadisnya. Cuma nak sebut je dulu sikit untuk jadi dasar awal orang pegang benda isu ni, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, yang disebut oleh Abdul Razak di dalam musannafnya, iaitu awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Jadi tentang status hadis ini nanti saya akan kupas pada waktunya. Cuma ini salah satu dalil yang soreh. Soreh ni jelas sebiji, katalah suti pula dah. Secara direct menjelaskan tentang perkara ini. Adapun ada lagi dalil-dalil lain tapi tidak soreh. Hanya terang. Ikhtilaf dari segi hadisnya itu saya sebut kediang nanti, tentang sanad periwayatannya dan maksudnya dan kaitan dengan hadis-hadis lain, itu saya akan jelaskan pada waktunya insyaAllah. Baik. Jadi daripada makhluk ini, makhluk awal ini, tercipta makhluk-makhluk lain. Saya nak beri Satu analogi. Bagaimana analogi ini, kiasan ini mendekatkan kita untuk memahami perkara ini. Mendekatkan. Kiasannya. Kerana kita rasa canggung sikit akal kita ni. Ya ke dok? Daripada Nur Muhammad tercipta makhluk-makhluk lain. Arash, kursi, kolam, langit, bumi. Daripada bahan yang awal itu. Sebab tu saya beri mukadimah tadi tu. Ruh atau Nur Muhammad ini rahsia. Rahsia. Warna bahannya tu, warna asal dia tu, bahan tu, kita tak tahu. Cuma kita tahu benda tu ada. Tu je. Dan daripada itulah Allah menciptakan makhluk lain menurut orang yang faham, yang pegang kepada perkara ni. Orang tak percaya kerana dia. Baik. Satu aspek yang saya nak beri analogi kiasan. Kita ni, bayangkan kita ni zaman primitif. Zaman primitif. Primitif ni zaman tak ada benda. Adanya ada pokok, binatang, ada sungai, tak ada. Kereta-kereta, tak ada. Bayangkan kita duduk zaman tu. Masyarakat yang kita ni duduk pada waktu tu, hak kita terima hanyalah pokok. Pokok, binatang hak ada dalam rok tu, dalam hutan tu, air hak mengalir. Lebih daripada tu kita tak ada lagi zaman kita.
Kemudian ada segolongan orang mari tempat kita ni bawa kereta. Oh, bawa kereta canggih pula tu. Kalau dok canggih pun tak apa, kereta biasa pun tak apa, dok saga pun tak apalah, saga sudahlah. Mari bawa kereta saga. Kabur kita. Eh. Mamak. Mu tahu dok ni. Aku bawa ni ni. Ni ni mari dari tanah belaka ni. Pada waktu fikiran kita primitif tu mati dok mula dok percaya. Kereta dengan begitu keadaannya cermin, dengan besinya, dengan tayarnya, mari daripada tanah mu pijak ni. Eh, dah dia pakai. Dah dia pakai. Pada waktu kita primitif, tak ada nak mikir. Tapi hari ni, kalau orang kabur kita, kita boleh terima tak hari ni? Boleh terima. Cik usul sesa. Terang usul sesa tengok. Tayar mari mana? Ketoh. Kau ketoh. Mari mana kau ketoh? Tanah. Cermin. Mari mana? Usul-usul, tanah. Besi. Usul, mari mana? Tanah. Cik seber-sebi dalam tu ada tu. Mari dari tanah belaka. Tinggal lagi, perlu kepada proses. Maka seperti itulah menurut faham ini. Allah menjadikan makhluk pertama namanya Nur Muhammad. Dan daripada makhluk itulah diciptakan makhluk yang lain berdasarkan orang yang percaya kepada keyakinan ini. Tak percaya sudahlah. Itu je. Nak pakai-pakai tak mahu sudah. Ha, cuma saya akan jelaskan nanti orang yang percaya ini dia ambil mana dogma ini. Dia ambil mana. Satu. Kepercayaan ini. Ha, itu yang akan saya jelaskan. Dan itulah yang lebih penting. Baik. Ha, jadi kita pada waktu itu payah kita nak terima. Sama juga hari ini. Kita nak tak nak memang percaya. Kita ni asal daripada seorang je. Kita hari ini ni mari dari seorang. Mari dari seorang tu. Kita dah nak tolak benda tu. Sebab depan mata kita. Kihnya kih nampak depan mata. Kita tak mari dari batang kayu. Tak mari daripada buluh petung. Tu cerita buluh petung tu dah yang bakal sangat. Anak buluh petung tu cerita. Wallahualam jauh mana betul. Ha, tapi nak kabarnya tak mari dari batang kayu. Tak mari daripada batu. Tak mari daripada sungai. Tak mari daripada orang. Dan kita tahu orang ni akhir kali dari seorang. Seorang. Mula-mula sekali. Adam alaihissalam. Waktu kita tak nak tolong. Tapi berlainan. Kita. Nabi Adam. Tapi pucanya mari dari yang satu. Kita boleh terima waktu. Ha, maka samalah. Itu tamsilan saya untuk mendekatkan. Baik, satu isu. Antara isu yang berkait, saya nak kait isu dulu. Tak apalah. Bahawa orang yang percaya kepada keyakinan Nur Muhammad ini dan mereka menyatakan itu adalah makhluk. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Bila wasitah. Diciptakan langsung. Yang lain itu tercipta dengan proses-proses. Daripada bahan itulah, daripada makhluk pertama itu dicipta yang lain. Menurut orang yang pegang fahaman ini. Sebab itu saya kata, tak percaya pun tak apalah. Tidak melibatkan akidah. Orang yang percaya ni apa dalilnya? Itu saya terang kemudian. Baik. Cuma ada segolongan orang yang memberikan tafsiran dan kefahaman bahawa apa yang dipegang dalam tasawuf ini tidak seperti yang saya sebut tadi itu. Iaitu dia kata Nur Muhammad ini adalah sejuzuk dari Tuhan. Ahli tasawuf pegang Nur Muhammad ni sejuzuk dari Tuhan ataupun memang dia Tuhan lah. Ha, ada orang buat menjelaskan seperti itu. Sedangkan yang dipegang dan disebut dalam kitab-kitab tasawuf tidak seperti itu. Persoalannya kenapa jadi gitu? Ha, itu kita kena tanya. Ha, kenapa itu perlu kita jelaskan? Sebab apa jadi gitu? Pertama sekali antara sebabnya ialah kadang-kadang setengah orang tu dah ada persepsi negatif dah terhadap tasawuf. Dia kata apalah. Macam kita kau pekacmi mata hitam dah. Mari gambar benda-benda, memang gelap belaka. Memang cermin mata tu hitam dah.
Nak kata apa? Marilah, rupa siapa dia, orang putih ke Cina ke, memang gelap. Sebab cermin dia memang hitam dah. Maksudnya dia sudah ada persepsi negatif dah. Ha, satu sebab. Saya akan terangkan dengan contoh. Yang kedua, antara sebab-sebabnya iaitu dia membaca kitab-kitab tasawuf ni yang menyebut tentang perkara ni, dia baca kitab dalam kadang tak ada fikrah awal. Ahli-ahli tasawuf dulu mengaji kitab setelah belajar dengan Tok Guru. Tok Guru kan bodoh, mendanya gini, kaedahnya gini, bila membaca kitab pun jangan lari ni kaedah ni, ada dah tu fikrah awal tu. Jadi baca kitab mana-mana pun, ayat salah ke, ayat terbabah ke, kita boleh cam lah. Sebab fikrah tu ada dah. Ha, ni antara sebab salah faham ni, dia tak ada fikrah tu. Semata-mata atas buku tu. Kalau salah cetak kau, habis. Ataupun ayat dakwa faham molek kau, habis cerita. Ayat tu kabur. Orang Melayu ni kadang-kadang setengah kitab ahli tasawuf ni guna banyak bahasa kiasan, bahasa majas. Tapi kita jenis betul mendu, kena. Orang mari rumah kita, kabur. Aku mari ni nak petik bunga. Kita ni betul mendu, pergi kerak habis bunga depan rumah tu. Mau nak manusia bunga ni, aku nak pergi ni. Oh. Orang mari tu guna kabur nak petik bunga tu, nak mari minang. Tapi kawan ni betul mendu. Oh. Dia kutik habis bunga-bunga ada tepi rumah tu. Oh. Orang nak benda lain, tapi bahasa tu bahasa. Jadi nak kabarnya, orang yang tak ada fikrah awal, dia baca kitab tasawuf, ah ni puca juga ni, jadi puca. Yang ketiga, iaitu cara memahami perkara ini secara potong-potong. Tahu potong-potong? Yang ambil sekerak-sekerak. Ambil bahagian ni copeng, bahagian ni copeng ni. Inilah antara punca kenapa timbulnya fikrah yang keliru dan salah dalam perkara ni. Tu punca dia. Tu punca dia. Lalu akhir sekali natijahnya apa? Maka daripada persepsi yang salah ni, sama ada sengaja ke tak sengaja. Kalau sengaja tadi, tadilah persepsi negatif dah lah. Dulu lagi negatif dah. Ni tak sengaja ni, ya macam tak kita aja. Lepas tu saya lihat ayat-ayat dia majazi ke tak majazi ke, istilah dan istilah ke, ikut akar dia berke. Timbul persepsi keliru dan salah. Akhir sekali bawa ke natijah apa? Saya nak kamu natijahnya, iaitu mereka mengambil buat kesimpulan pegangan ini dalam tasawuf dengan erti, dengan makna pantheism. Apa pantheism? Iaitu bahasa hari ini, hak suhu hari ini, istilah wahdatul wujud dengan makna manusia tu Tuhan, Tuhan tu manusia. Manusia tu makhluk, Tuhan tu makhluk, makhluk tu Tuhan, sama. Akhir sekali ke situ, natijahnya. Bila sampai situ kok sesat. Akhir sekali sesat. Ni keliru. Baik, saya nak jelaskan ini. Tengok setakat mana dah masa lah. Saya nak jelaskan ini. Kenapa jadi persepsi semacam ini dan macam mana sebenarnya perkara ini. Jadi timbul keyakinan tadi, istilah wahdatul wujud itu sendiri sebenarnya ahli tasawuf tak pakai. Asal dia dikatakan antara orang awal, saya tak kata satu-satunya yang terawal, antara orang yang awal itu masih lagi dalam perdebatan. Antara orang yang awal yang gunakan istilah ini dengan makna tadi tu, wahdatul wujud dengan makna Tuhan tu adalah makhluk, makhluk tu adalah Tuhan, antara orang yang terawal guna istilah ni, Syekh Ibn Taymiyyah. Itu dia. Antara orang yang awal guna istilah ni. Ahli tasawuf sendiri tak pakai istilah ni. Tak pakai istilah ni. Cuma di hari ini, oleh kerana istilah itu sudah tersebar, maka orang pakai juga lah. Orang pakai juga. Sebab tersebar. Tapi di awalnya, pada waktu ahli tasawuf sudah lama menghayati perkara ini, mereka tak guna istilah ini.
Itu masih lagi dalam perdebatan siapa yang paling awal guna istilah. Tak apalah. Tapi hak nak kabarnya, yang dikatakan wahdatul wujud dengan makna yang salah ni, iaitu dengan makna manusia itu adalah Tuhan, Tuhan itu manusia. Dan mereka kata bahawa konsep Nur Muhammad ni dari jenis tu. Nur Muhammad ni adalah sejuzuk dari Tuhan, atau memang dialah Tuhan. Sedangkan ahli tasawuf tak faham macam tu. Baik, saya nak tanya. Sebab-sebab yang saya sebutkan tadi, sekiranya kaedah tadi diguna pakai untuk memahami kitab tasawuf, bukan saja boleh membawa kepada penyelewengan dan sesat, tapi kalau belajar Al-Quran pun boleh sesat dengan cara tadi itu. Bukan saja kita, Al-Quran pun, mengaji Quran dengan cara tadi itu boleh jadi sesat. Jadi nak tahu sesat atau sesat ni, kena tanya orang tu. Kita nak tahu orang ni sesat atau sesat, kita kena tanya dia, memanggil dia. Apa benda maksudmu? Baru hukum. Jangan kita pula buat khabar. Mungkin ni tak, gini kawan. Kawan ni nak benda lain. Kita duduk pandai-pandai khabar gini, gini, gini. Kau mula kita kata tak betul. Ha, itu silap. Itu artinya tuduhan. Kita nak nilai orang ni, kita kena tanya dia. Apa maksudmu? Mu kata gini ni, mu nak benda? Ha, baru kita nilai. Itu kesalah. Jangan kita duduk buat andaian. Gini, gini. Lepas tu kita akhir sekali buat kesimpulan. Gini, itu silap. Tok Hakim nak jatuh hukum, dia panggil orang tu dulu. So orang ni cakap dulu, muka bawah orang ni. Gini, orang ni cakap gini, orang ni cakap gini. Bukan atas persepsi dia. Itu satu perkara. Baik. Cara memahami kitab tasawuf dengan perkara tadi tu, iaitu ambil cedok ni, cebok-cebok, tidak dalam bentuk menyeluruh. Ambil secoping-secoping, atau tergantung dengan secoping. Ambil secoping, ambil secoping. Kemudian, tidak ada fikrah awal. Kemudian ada pandangan persepsi awal negatif itu. Yang ini, bukan saja baca kitab tasawuf yang akan menyesatkan. Baca Quran pun akan jadi sesat. Saya nak beri contoh. Beri contoh. Biar nampak. Baik. Orang-orang yang membuat tuduhan kepada ahli-ahli tasawuf yang berpegang kepada konsep Nuh Muhammad, bahawa mereka ini sampai ke tahap berpegang kepada wahdatul wujud dengan makna Tuhan tu makhluk, makhluk tu Tuhan, sebenarnya sejauh yang saya perhatikan, orang-orang yang banyak, kebanyakan yang memahami pemikiran tasawuf dengan kefahaman yang tidak betul tadi tu, yang persepsi yang salah tadi tu, yang menyesatkan tadi tu, sebahagian besar yang saya tahu tu, mereka ni adalah orang yang berpegang secara nas, dipahami secara zahir. Banyak gitu. Saya tak kata semua, tapi dekat-dekat lah pada saya. Tapi mungkin ada tak gitu kot. Tapi kebanyakan saya tengok orang yang buat tuduhan karena ni, mereka ni banyak berpegang dalam memahami dari Al-Quran hadis, pegang secara zahirnya. Baik. Sekiranya metod ini, kaedah ini diguna pakai untuk memahami Al-Quran, bukan saja ahli tasawuf yang dituduh sebagai berpegang dengan pemahaman yang salah tadi, orang itu sendiri sebenarnya terlibat dengan pemahaman yang salah. Guna kita tu, ni tengok. Kena beri contoh orang apa. Baik. Dalam Al-Quran ni, gara-gara ambil secoping, ambil ayat ni sekian, ambil ayat ni sekian, tidak faham secara menyeluruh, ataupun memahami sesuatu menurut kefahaman secara zahir, tidak menafsir, menjelaskan dengan baik. Baik, contohnya guna. Buka Al-Quran, kita akan jumpa antara ayat Al-Qurannya, fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhullah. Contoh mudah. Ayat ni kalau kita terjemah, kemana saja kamu berada, maka di sana ada wajah Allah, wajhullah. Sebab tu saya kata, orang yang menuduh ahli tasawuf berpegang dengan faham pantheism tadi tu, pantheism dengan erti meyakini manusia ni Tuhan, Tuhan ni manusia, saya dapati orang yang buat tuduhan ni, kebanyakan mereka ni pegang prinsip ni, pegang zahir. Yang kalau prinsip ni dipegang, si penuduh ni sebenarnya terlibat dengan pantheism juga. Sebab apa? Ani ayat ni. Faham boleh? Saya ulang balik. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah.
ke mana saja menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Zuhiyaya, wajah ni kalau orang yang pegang secara zuhir sungguh, wajah ni satu anggota di antara anggota-anggota lainlah, muka, muka Tuhan. Ada setengah tu takwil sikit lagi. Kemana saja kamu menghadap, di sana ada zat Tuhan. Dua-dua ni kalau diterapkan memang jadi pantheism belaka. Menghadap mana? Situ. Oh, muka Tuhan ada situ. Sini. Oh, muka Tuhan ada sini. Sini. Oh, ada zat Tuhan. Semua benda muka Tuhan. Semua benda zat Tuhan. Jadi rupa-rupanya pantheism ini berlaku kerana salah faham. Bila faham tu tak betul, ayat Al-Quran pun jadi gitu. Jadi kalau tasawuf pun macam tu juga, ahli tasawuf. Nanti saya akan jelaskan. Oh Allah, cepat sangat. Tak ada lajak jauh. Kitab tasawuf pun seperti itu. Sikit je. Nanti saya akan terangkan macam mana ulama-ulama menulis perkara ini dalam kitab mereka. Pedoman mereka tu apa? Nanti saya akan jelaskan. Oleh kerana masa sangat sangat laju semalam ni. Terkatung sikit, tak apalah. Nanti saya akan sambung pada kali-kali yang akan datang. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.